Keberangkatan KA dari area Daop 1 Jakarta. Di antaranya 20 KA keberangkatan dari stasiun Gambir, kemudian 21 KA lainnya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, dan 2 KA keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota. Masyarakat dapat melakukan update informasi melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga media informasi resmi lainnya, KAI.id ataupun juga kereta api kita. Dan juga untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses dan juga agen penjualan resmi lainnya. Dan kemudian untuk keberangkatan KA sendiri, relasinya ini bervariasi mulai dari jarak menengah seperti misalnya tujuan Bandung ataupun Cirebon, kemudian jarak jauh seperti di daerah Jawa Tengah, tujuan Solo, Semarang, kemudian juga Purwokerto ataupun juga Tegal, dan kemudian tujuan Yogyakarta. Sementara untuk Jawa Timur ada juga variasi tujuan lainnya seperti tujuan untuk stasiun Surabaya ataupun juga Malang. Dan kemudian para pengguna jasa, untuk protokol kesehatan kami pastikan tetap akan ketat dilakukan. Dan tentunya pada saat menggunakan KA jarak jauh masih menggunakan persyaratan untuk melampirkan ataupun menyertakan berkas hasil rapid ataupun PCR test yang berlaku 14 hari ke depan. Atau juga bisa menggunakan surat kesehatan jika di areanya tidak terdapat fasilitas pemeriksaan rapid ataupun PCR. Dan kemudian untuk memenuhi protokol kesehatan sepanjang perjalanan ataupun selama di stasiun, pengguna jasa juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh pada saat melakukan boarding. Dan jika kedapatan pengguna memiliki suhu tubuh di atas 37,3, maka yang bersangkutan tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Dan untuk memudahkan proses, maka akan dibantu untuk penyelesaian dan tiket akan dikembalikan 100%. Kemudian juga sepanjang perjalanan PT Kereta Api akan memfasilitasi para pengguna jasa dengan memberikan face shield sebagai salah satu protokol kesehatan dan diwajibkan untuk digunakan baik itu sepanjang perjalanan ataupun sampai dengan di stasiun tujuan. Dan kemudian untuk memastikan kesehatan para penumpang, maka selama perjalanan secara berkala juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jadi pengukuran suhu tubuh itu tidak hanya dilakukan pada saat di stasiun, tapi sepanjang perjalanan KA jarak jauh ini juga akan dilakukan secara berkala. Setiap 3 jam sekali, nanti petugas akan melakukan pengukuran suhu tubuh pada penumpang.